Guys, guys, ini adalah wireless gaming controller yang paling canggih saya pernah guna dan yang paling penting untuk hardcore gamers yang suka gaming 4, 5, 6 jam non-stop tu, anda boleh guna dia. Selesa, guys. Seriously, selesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya, Ashraf Jafri, dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga butang loceng yang ada dekat tepi dia. Perkenalkan, ini adalah FlyDG Apex 4 Elite Wireless Gaming Controller. Kalau smartphone kita ada flagship phone, maka ini adalah flagship model dari FlyDG lah, dan ini semua benda yang kita akan dapat kalau kita beli FlyDG Apex 4 Elite Wireless Gaming Controller, kecuali dia punya wireless docking charging station ni. Yang ni anda kena beli secara berasingan, letak tepi dahulu. So kita akan dapat satu wireless adapter 2.4 GHz, lepas tu dia bagi kepada kita satu braided cable ada titik-titik warna biru yang kualiti dia solid, USB-C ke USB-A. Lepas tu dia bagi lagi kepada kita, ini macam illuminated sticker, tujuan dia kita boleh ukir-ukir nama kita ke. Lepas tu kita tampal di bahagian casing Apex 4 Elite Wireless Gaming Controller, buku manual yang kita tak perlukan dan juga welcome card dari mereka. Saya akan letak dia dekat bawah ni supaya dapat bagi background, nampak kontras dalam video. Alright guys, so anda boleh tengok sendiri design FlyDG Apex 4 Elite ni memang nice gila. Cuma physically dia bulky, besar dan juga berat. Saya dah guna dia dalam satu jangka masa lama, 2-3 jam macam tu. Saya tak rasa apa-apa masalah. Dia punya design ergonomik sesuai dengan cara saya pegang controller tu sendiri. Bahagian bawah anda boleh nampak ada dua light bar. Kemudian FlyDG dekat sini pun dia menyala. Kita boleh customize dia punya warna, dia punya efek menggunakan software. Nanti saya explain. Kemudian anda boleh nampak dia punya bentuk ataupun dia punya layout tu standard layout macam untuk Xbox lah. Ada face button dekat bahagian kanan, bawah dia ada analog stick, lepas tu analog stick satu lagi di bahagian atas. Dia punya D-pad ada di bahagian bawah. Build quality sangat solid. Anda pegang, anda angkat je, anda dapat rasa yang ini adalah sebuah produk yang sangat premium. Okay, tentang dia punya button-button, face button dia punya A, B, X, Y ni pakai micro switch. Bila kita tekan, dia punya feeling tu tactile tapi lembut sikit dan juga clicky, ada bunyi lah. Memang nice, cuma kalau anda tengok bila saya tolak-tolak macam ni, tolak-tolak dia akan goyang-goyang sikit lah. Tak ada masalah langsung. Kemudian dia punya button-button lain pun tactile, ada home button, lepas tu ada return button, ada start button bahagian atas, ada select button. Lepas tu di bahagian belakang ada 4 extra button, kita boleh remap dia, dan di tengah-tengah adalah on off switch button. Okey, dia punya trigger button sangat-sangat special. Nanti saya cerita dengan lebih detail. Yang ni pun antara benda yang saya excited dan saya yakin anda tak akan jumpa dekat mana-mana wireless gaming controller buat masa sekarang. In future cerita lain guys. Okey, di tengah-tengah ni kan ada satu LED screen. Dia sama je dengan Apex 3 sebelum ni, cuma LED screen dia kali ni bukan sahaja untuk display semata-mata, bukan untuk animation kita masukkan GIF bagi nampak cantik, nampak lawa. Tapi dalam masa sama kita boleh tukar semua setting yang ada dekat joystick ni. Dia punya cara navigation sangat simple, nanti saya cerita. Okey, sebenarnya kan dia ada satu cover di bahagian hadapan. Ini yang menjadikan joystick ni nampak premium dari luar, nampak eksklusif gila. Tujuan cover ni ada, bukan sekadar untuk estetik semata-mata, tapi ada benda yang kita boleh buat. Cara nak akses ke dalam dia, cara kita nak cabut cover dia ni simple gila. First kali kita cabut semua analog stick yang dia bagi kepada kita, then kita boleh cabut dia punya D-pad ni juga. Lepas tu anda kupil sahaja dekat bahagian tepi-tepi. Biasa senang je guys, tapi bila buat video ni dia akan berlaku masalah-masalah macam ni lah. Kejap eh, saya cuba cabut lagi. Oh yeah, saya lupa nak cerita, di bahagian atas ni kita boleh sambung dengan dia punya pemegang smartphone in case anda nak main, anda nak guna joystick ni dekat anda punya smartphone. Okay, sekarang kita dah boleh access. Anda boleh nampak yang dia punya LCD pun sebenarnya sangat terang, cuma bila kita pasang cover ni dia ditutupi dengan satu cover yang lain, that's why dia punya brightness tu nampak kurang. Brightness ni kita boleh adjust, jangan risau. Dan sebenarnya plastik di bahagian hadapan ni betul-betul fingerprint magnet, tapi cara nak hilangkan dia punya fingerprint ni senang saja. Kita just lap macam ni, dah hilang dah. Senang, memang okey sangat-sangat lah. Dia punya estetik bagi saya gitu. Okey, kita nak access ke dalam dia punya joystick ni adalah
berkait dengan dia punya analog stick. Analog stick ni mereka develop sendiri. Mereka guna teknologi mereka. Bukan sekadar Hall effect yang ada magnet dekat bahagian bawah untuk pastikan tak ada masalah drifting, tak ada masalah dead zone bagai tu. Tapi dalam masa sama, dia ada buat force dekat bahagian kanan ni. Anda boleh nampak macam ada screw dekat sini kan. Tujuan dia adalah untuk bagi resistance dekat dia punya analog stick ni. Basically, analog stick kita ni, dia punya daya lebih kurang sama sahaja. Tapi kan, kalau anda fikir balik, bila anda main game racing, anda nak analog stick yang kita kata ringan, yang loose, supaya anda dapat gerakkan kiri kanan dengan lancar lah kan. Bila anda main game sniping pula, game tembak-tembak, anda tak nak analog stick yang loose oh. Anda nak yang susah gerak sikit supaya anda dapat buat micro movement, anda dapat target tu dengan sangat bagus. That's why kita boleh adjust force dia. Bila main game racing, kita loosekan dia, ambil dia punya somehow macam something like screwdriver yang dia bagi dekat bahagian kanan ni, kemudian kita pusing. Kalau pusing lawan arah jam, kita boleh loosekan dia lagi untuk tujuan macam game fighting ke, game lumba kereta ke. Tapi kalau anda main game sniping, game shooting, anda boleh ketatkan dia, pusing ikut arah jam macam tu. Dan seriously, dia punya analog joystick ni, dia punya analog stick ni, saya tunjuk kepada anda kejap, kita pasang semula. Dia punya pantulan tu, dia punya macam what we call dia macam anda boleh nampak dia bergetar-getar tu. Sangat shock oh. Saya tak boleh nak explain dalam video macam mana, tapi anda boleh tengok lantunan dia tu sangat berbeza. Cuma masa mula-mula saya guna FlyDigi Apex 4 Elite ni, saya bimbang juga sebab dia punya lantunan ni, dia macam makan sikit belah kanan. Saya bimbang macam dia register input belah kanan tu kan. But so far saya guna, memang tak ada isu tu langsung lah. Okay, saya pasang kejap. Saya nak cerita tentang setting-setting yang kita boleh buat dekat dia punya screen ni. Fikir balik, saya tak nak pasang lah dia punya cover, sebab kalau saya pasang, anda boleh nampak dia punya screen tu jadi tak jelas sangat. Untuk kita access ke dalam setting sebab sekarang by default dia akan keluar animation, which is animation ni pun kita boleh tukar dekat dia punya software nanti. So untuk access ke dalam setting, kita tekan home button dan juga return button lama-lama, then kita terus boleh masuk ke dalam setting dia. Untuk navigate, simple gila guys. Kita just guna sama ada kita nak guna D-pad ni ataupun kita nak guna dia punya analog stick ni. Nampak macam pelik sangat kan, kita punya analog stick bogel. So kita pasang dulu, sama juga dengan D-pad ni, kita pasang dulu supaya dapat guna dengan bagus. So D-pad dia cara pasang macam ni. Alright, so kita boleh navigate dia. Anda tengok kalau saya tekan ke kanan, so dia akan pergi ke kanan lah. Setting-setting yang kita boleh buat dekat screen dia ni ataupun secara on the go adalah, yang pertama, connect. Kita boleh tukar connection joystick ni ke mana-mana konsol ataupun device yang kita nak guna. Ada pilihan untuk PC, Android, lepas tu ada juga Nintendo Switch, iOS dan juga more, in case kita nak guna X input ataupun D input bagai tu. Lepas tu kita boleh tukar juga button mapping. Untuk button mapping ni ada 4 benda yang kita boleh buat. Yang pertama trigger mode, yang kedua button edit, yang ketiga test dan juga reset. Untuk trigger mode, ini antara sales point terbesar jugalah FlyDigi Apex 4 Elite. Memang jarang kita, so far saya tak jumpa lagi lah. Memang saya tak pernah jumpa dekat mana-mana wireless gaming controller buat masa ni. So contoh trigger mode ni, kita boleh pilih sama ada kita nak guna trigger kiri ataupun trigger kanan. Kita boleh tukar setting dia sama ada kita nak pedal style ataupun analog registration ataupun kita nak digital. Pedal style tu macam kita nak main game lumba kereta, bila kita tekan sikit dia akan register sikit force yang kita bagi tu. Bila kita tekan habis baru dia register 100% lah, macam 1, 2, 3, 10, 50% dia akan register input macam tu. Kemudian kita ada digital style, which is biasa digunakan untuk fighting game. Kita tekan sikit ke, kita tekan banyak ke, dia akan register 100% input lah. But untuk FlyDigi Apex 4 Elite ni, dia bukan sahaja ada trigger ataupun bukan ada pedal style ataupun digital style, ada banyak lagi pilihan yang kita boleh buat. Normal tu normal, dia pedal style biasa. Lepas tu ada sniper, sniper ni adalah digital style, kita boleh pilih. Lepas tu kita ada trigger lock ni, macam yang saya cerita kepada anda tadi, dia akan lock anda tengok betul-betul. Saya tekan dia, jap saya tukar dia punya, ini adalah dia punya left, saya back dulu, saya akan pilih right trigger.
Lepas tu kita buat trigger lock, anda boleh pilih pula dia punya density level tu, dia punya level macam mana. Sekarang bila saya tekan, macam ada satu force lah, saya kena tekan sekali, sikit lagi baru dia dapat masuk ke dalam. Ini adalah trigger lock, dia macam lock kita punya trigger ke satu level macam tu lah. Lepas tu kan kita ada juga race. So race ni untuk lumba kereta. Race ni dia lebih kurang sama dengan normal, tapi untuk sesetengah game dia ada function adaptive trigger, macam kita macam PS5 punya controller lah. Namun untuk adaptive trigger ni tak semua game support dia. Dan kalau game tu support, macam contoh GTA 5 kita boleh rasai adaptive trigger, tapi dia tak untuk semua platform juga. Untuk Steam, yes, kita boleh rasa dia punya adaptive trigger, tapi untuk Epic Games kita tak dapat main lah. Lepas tu yang best lah, ini recoil ni. Recoil ni dia untuk orang main game tembak-tembak, tapi dia bagi something yang baru kepada kita, gaming experience yang totally fresh, totally new. Apa yang jadi kalau kita pilih recoil ni, anda boleh tengok dia macam bergegar macam tu. Nampak tak? Bergegar. Dia macam ni, oh. Kita main game. Game kita tu game tembak-tembak lah kan. So game kita tu dia ada yang laser punya. So biasanya game laser ni kita nampak dia punya wave macam tu kan. Kalau kita pakai controller biasa, kita just tekan dia punya trigger button, kita akan tembak macam tu. Biasa saja, tak ada any new lah. Tapi kalau kita guna FlyDG Apex 4 Elite ni, kita dapat rasa getaran dia seolah-olah gelombang laser tu keluar dari kita punya pistol. Tak adalah kita kata efek kepada performance, tapi dia bagi satu gaming experience yang baru kepada kita. Ini yang saya rasa awesome gila dekat dia punya trigger-trigger ni. So anda boleh pilih lah yang mana anda nak, kiri dan juga kanan. Adakah anda nak tukar kanan sahaja pun boleh, anda nak tukar kiri sahaja boleh, anda nak tukar dua-dua serentak pun tak ada masalah. So kita back, kita pergi kepada button edit pula. Button edit ni kita boleh remap button-button kita. Lepas tu kita boleh baiki dia punya turbo, then kita boleh set macro. Lepas tu untuk test ni biasalah untuk test. Cuma dekat test ni ada satu benda yang saya nak highlight kepada anda. Dia FlyDG Apex 4 Elite Wireless Gaming Joystick ni, dia boleh register banyak input dalam satu masa. Kalau saya tekan A, anda boleh tengok dia register A. Saya tekan B, dia akan register AB. Tapi bagaimana kalau saya tekan serentak? Okey, saya tekan 4 button serentak, anda boleh tengok dia register 4 button serentak. Kalau saya tambah lagi dengan trigger button semua, nampak tak? Dia memang register semua button yang saya tekan. Inilah. Kalau dekat keyboard, kita panggil function ni ataupun feature ni sebagai anti-ghosting. Kalau untuk joystick, saya pun tak tahu apa. Yang penting kita boleh tekan banyak button. Kita boleh tekan banyak button serentak dan dia akan register satu persatu input yang kita masukkan. Lepas tu untuk kita back dulu, kita tekan kosong ni 2 saat. Lepas tu reset untuk reset lah. Then ada function untuk config setting. Config setting ni dia macam profile. Lepas tu ada setting biasa, kita boleh adjust brightness untuk dia punya screen. Kita boleh baiki dia punya vibration. Vibration dia bagi saya nice gila. Ini adalah vibration pertengahan. Ini adalah 80%, something like that. Dan ini adalah 100%. Sekali lagi 80, ini 50, 40, 10, something like that. Anda boleh tengok dia punya motor rotor ni, dia berpusing dekat bahagian bawah ni. Memang sedap. Dia punya vibration memang sedap, guys. Lepas tu ada language untuk kita tukar. Untuk makluman anda, FlyDG Apex 4 Elite Wireless Gaming Controller ni, dia datang dengan bahasa Cina dahulu. Anda kena pergi ke setting, lepas tu tukar kepada English, baru anda dapat guna dia punya English lah. Dan last sekali untuk setting ni, kita ada hibernate, lepas tu ada reset. Dan okay, kita ada about untuk detail dia punya controller. Ini adalah semua setting yang kita boleh tukar dekat screen dia secara on the go. Kalau anda nak go deep lagi, anda nak setting dengan lebih spesifik, anda kena masuk dia punya software. Software dia kita boleh download dekat Android, kita boleh download dekat iOS, and kita boleh download dekat desktop seperti mana yang saya buat sekarang. To be honest dengan anda, mula-mula saya buka dia punya program, dia punya software ni, saya pun keliru banyak gila tulisan-tulisan yang ada dekat sini. Tak user friendly langsung. Atas ni ada PC config, ada adaptive
trigger, ada screen setting, ada test dan juga switch mode config. Okey, kita pergi kepada PC config dahulu, which is dekat bahagian PC config ni kita ada home, ada A button, ada joystick, motion sensing, motion sensing, lepas tu ada trigger dan juga general. Untuk home ni dia macam summarize kan semua setting yang kita dah buat dekat controller ni. Anda boleh tengok macam button mapping, button macam mana, joystick dead zone berapa kita set, sensitivity curve jenis macam mana, motion sensing apa kita on ke tidak, enable button, general mode, kita pakai dia punya LED ni, brightness, gradient, brightness, vibration, intensity, everything kita boleh nampak dekat sini lah. In detail, kalau kita nak tukar button, kita nak remap balik, so kita boleh remap dekat tab button. Joystick ni adalah tempat untuk kita baiki dia punya dead zone, in case ada juga dead zone dengan segala teknologi baru yang mereka develop tu, ada juga dead zone eh. So anda boleh baiki dekat sini, dan anda pun boleh baiki dia punya sensitivity curve based on anda punya cara dan juga game yang anda main. Lepas tu ada motion sensing, kita boleh pilih sama ada nak game FPS ataupun racing. Lepas tu ada trigger, dekat trigger ni kita boleh baiki yang saya cerita panjang lebar tadi. Kalau anda tak nak tukar guna screen yang dia bagi, anda boleh tukar dekat sini lah. Then kita boleh tengok general untuk LED yang ada dekat sini. Ada beberapa efek yang kita boleh pilih. Kalau anda nak bateri dia tahan dengan lebih lama, anda boleh turn off lah. Lepas tu adaptive trigger dekat atas ni, anda boleh tengok game-game yang support adaptive trigger, dan anda boleh tengok platform apa yang dia support. So far saya tengok mostly dia support Steam lah, Epic Games ataupun game platform-platform yang lain tak ada. Lepas tu ada screen setting. Dekat sini kita boleh pilih efek-efek yang kita nak, animation yang kita nak, dan kita boleh upload kita punya own GIF lah. Yang penting anda kena guna GIF lah. Lepas tu ada status bar. Untuk tukar dia punya LED screen ni, kita kena guna kabel, tak boleh connect secara wireless sahaja. Lepas tu test, dekat test ni yelah, untuk kita test kita punya controller. Macam saya gerakkan analog stick ni, anda boleh nampak lah dia tak ada problem langsung, tak ada issue drifting, tak perlu baiki dead zone pun. So kalau kena baiki pun tak ada masalah. Yes, anda boleh pergi ke PC config tu tadi, dan yang penting anda tengok di bahagian atas tu dia punya polling rate. Polling rate dia memang kekal tinggi lah kita kata, walaupun dia tak kekal 100%. Anda boleh tengok bila saya gerakkan laju macam ni, dia punya polling rate dekat bahagian atas ni, kawasan ni anda tengok dia main dalam sekitar 900 ke atas macam tu. That's why so far saya guna controller ni, saya tak hadapi langsung masalah dari segi lagging lah. Button-button yang lain sama juga. Untuk LT, saya dah lock dia, jadi kita dia akan mati macam tu. Tapi kalau kita buat normal, kalau saya tukar kejap dia punya trigger button ni, kita pergi ke dia punya trigger dekat config, saya tukar left trigger kepada general, okay, saya tukar right juga kepada general, kita buat test balik. Trigger button belah kiri normal, anda boleh tengok dia masukkan dekat atas ni, anda boleh nampak dia, saya masukkan input slowly, dia akan pergi ke 100% lah. Manakala belah kanan saya buat coil mode, recoil mode, anda boleh tengok dia akan terus jump ke 100% macam tu. Dia akan terus jump ke 100% ataupun dekat sini 255%. Yang penting anda boleh nampak dia macam vibrate. Memang nice gila untuk game yang tak real. Saya suka main game yang ada pistol laser yang tak real macam tu. Dia akan bagi satu gaming experience yang barulah. Dan last kali untuk switch mode config ni, kalau kita connect dia punya controller ke Nintendo Switch, maka kita tukar dekat sini. Actually dia sama je dengan PC config, yang ni untuk Nintendo Switch, yang ni adalah untuk PC lah. Okay, last kali user experience guna FlyDigi Apex 4 Elite Wireless Gaming Controller. First kali macam saya cerita kepada anda, dia punya design, dia punya bentuk, dia punya physical betul-betul nice untuk kita pegang. Saya tak nafikan dia bulky, besar dan juga berat, tapi bentuk dia ergonomik, bila kita pegang everything selesa, kita punya tangan ni berada dalam satu state yang rehat gitu. Plus dia punya bahagian belakang ni dia pakai rubber, bila pegang grip dia sangat-sangat nice. Itu yang pertama. Yang kedua, feature-feature yang di-offer ke dalam controller ni sangat banyak yang saya tak pernah jumpa dekat mana-mana wireless gaming controller yang lain. Dia bagi kepada saya satu gaming experience yang fresh, yang segar, yang totally baru lah. Lepas tu kita boleh register banyak input dalam satu masa. Saya tak hadap masalah lagging saya tak hadap masalah dari segi lagging, input lag, tak ada. Isu tu tak ada langsung. Dan yang
Yang saya suka, kita boleh adjust dia punya resistance tu. Kalau main game macam game lumba kereta, kita nak yang longgar. Dan kalau kita main game yang macam sniping, sebab saya menghadapi banyak masalah dari segi sniping guna controller, saya memang fail gila. So kita boleh ketatkan dia. Dengan cara tu kita dapat snipe dengan lebih bagus. And of course dia datang dengan gyroscope. Kalau anda pandai guna gyro, anda boleh guna gyro. Saya dah try guna gyro ni, memang tak pandai. Oh yeah, tentang gyro ni, kita boleh jadikan dia sebagai mouse juga. Anda boleh pergi dekat PC config, anda pergi dekat trigger button ni, dan anda boleh pilih satu mode ataupun joystick. Jap, saya cari balik. Untuk trigger button ni, anda boleh pilih, kejap, saya tak jumpa setting dia dekat mana. Button, joystick, kita boleh pilih motion sensing. So motion sensing, ya, motion sensing ni kita boleh pilih mouse. Dengan cara tu kita boleh jadikan dia mouse. Anda nampak tak? Saya gerakkan dia, walaupun memang gagal lah, saya tak pandai. But tujuan dia bukanlah untuk kita guna untuk kerja ke bagai, tak ada. Tapi let's say kita nak main game, kita nak tukar game, kita nak setting, tak perlulah kita ambil mouse kita untuk gerakkan dia. Just santai, sandar dekat kerusi kita, anda pun adjust setting guna anda punya mouse macam ni. Main macam ni lah. Dan benda ni mungkin memerlukan latihan memerlukan latihan. Saya tak pandai lah. Seriously, saya tak pandai. But overall, saya sangat-sangat recommend anda untuk beli FlyDigi Apex 4 Elite Wireless Gaming Controller. So far, ini adalah controller yang paling padu lah saya pernah try. Nak kata, nak apa, sebelum ni ada wireless gaming controller budget yang saya pernah cuba dan sedap. Tapi yang ni, dengan apa yang dia offer kepada kita, ini adalah the ultimate lah. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jumpa lagi.